Halo Sobat Decaster, ketemu lagi Akif Garage di sini. Hari ini kita akan kembali mereview satu unit Decast dari brand Hot Wheels tentunya ya, karena kita udah nargetin kita bakalan lengkapin seri mobil ini, yaitu mobil dari seri film Disney Pixar Lightyear di tahun 2022. Ini ada 5 unit satu serinya. Oke, langsung saja kita ngambil unitnya. Gas. Oke sobat, ini dia unit hari ini yang akan kita los. Nah, ini kan dari Disney Pixar Lightyear ya. Kebetulan hari ini kita punya nomor 3 dari 5 seri dari mobil seri ini. Nah, dia ada Sir Ominous, ada Highway Howler 2, ada 67 Seville SS 396, Vespelion Amazon. Vespelionnya kita udah punya tuh. Ini dia unitnya. Berarti seri ketiga dan keempat dari 5 seri ini kita udah punya. Tapi kita akan tetap mengoleksi semua ini, akan kita hunting terus baik di Alfamart atau Indomaret di seputaran rumah kita, ataupun kita beli secara loose di marketplace atau Kardet. Nanti gimana yang ada langsung kita gas. Special cut nih ya. Oke, langsung saja kita buka, kita loose. Nah, ini dia sobat mobilnya. Lebih keren ya ternyata kalau udah kita loose. Kita udah bisa lihat langsung gimana penampakannya nih. Dari Seville SS 396. Oke, brand Hot Wheels tahun 2009. Nah, gini penampakan depannya. Penampakan samping kanan. Ada karakter filmnya ya. Star Camaro tampunya. Oke, belakang. Kemudian dari sisi kanan sama aja Star Camaro. Zap. Di sini ada juga zapnya. Oke, velgnya warna hijau ya. Nah, gini penampakan atasnya. Star Camaro. Nah, berarti kita udah punya 2 unit dari 5 serinya. Nah, ini penampakannya jika kita letakkan di display rotation. Oke, wipernya ada. Langsung saja kita lihat dari atas. Ya, gini penampakannya. Ada tulisan SC, yaitu Star Camaro. Oke, sobat Decaster. Selanjutnya ada yang menjadi target kita. Ada 3 unit untuk melengkapi 5 serinya. Oke. Sekian dulu review kami hari ini. Terus dukung channel ini. Terima kasih untuk dukungan yang sudah diberikan. Sampai ketemu di review-review kami selanjutnya. Bye-bye.